udah nyampe di Pura. Terus lagi ngapain? Lagi capek. Nanjak terus lihat deh jalannya. Bakar kalori. Ada di Pura Utara Hyangan. Melihat ke atas itu mah lagi ditutup karena lagi covid. Lagi covid. Gimana sih cara ini kamera ke belakang nggak bisa ya? Cuma yang IG. Mana sih nggak kelihatan? Nggak bisa. Nah. Ini pura satu-satunya di Kota Bogor. Ini adalah pura satu-satunya di Kota Bogor katanya ya. Aku nggak tahu, belum searching di Google. Gimana Miss caranya kalau mau misalkan mau kesini? Kalau mau kesini dari Bogor Kota itu cuma naik 03 aja jurusan Ciawis. Nanti turun di mana? Nah, turun di ada diturunnya di pura. Tapi lebih enak sih jangan naik angkot ya. Naik itu naik. Delman. naik motor atau naik mobil. Terus lu searching aja deh, kan kalian udah canggih ini ya, cari aja di map pura gitu. Mana rolling out? Jauh peringatan bakar kalori. Jalan-jalan di Dirgahayu. Di hari kemerdekaan kita kabur dari negara. Dari tempat asal. Boti. Aduh. Harusnya difotoin ya tadi pas ada ya. Ada kekuatan video. Boti. Kita udah sampai puncak. Kita jauh-jauh ke sini cuma untuk mau nyari udara segar. Oh ya, aku bawa ini nih. Buat apa, Mak? Tara, kalian tahu kan ini apa? Ini jajanan anak 90-an. Ah, sih, berarti kita tua. Iya, ya enggak juga sih. Nih, satu. Makasih, Mak. Ya udah, jauh-jauh. Terima kasih, Bunda. Dapat lidi-lidinya. Santai cuy. Ini depan kita banget loh, ada anjing. Dia lihat kamera anjingnya. Anjingnya lagi mau jajan, dia merata binas. Nah, kita nggak ada kerjaan. Nyampe di sini cuma duduk dong. Tahu nggak? Di belakang itu ada, ini tuh pura yang ada di Bogor, tempat beribadah gitu, ada daerah Ciapus. Cuman karena kali ini tutup karena lagi ada covid, jadi kita nggak bisa masuk, cuma bisa di bawah. Lihat deh tuh, sebenarnya kita udah beberapa hari ini diem di rumah. Sekalinya keluar, wah, liar. Lu ngomong kek? Nggak mau, aku takut keceplosan lagi. Keceplosan apa? Nggak, takut frontal. Aku mau alim aja di video kali ini. Alim apa? Dia mah liarnya kalau lagi main game sebenarnya. Iya, berlian gua dipakai sama lo. Tuh kan aku frontal lagi kan. Sabar. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Kalau yang ini nggak tahu, dia nggak jelas sibuk ngapain. Kok ada. Kita kurang satu personil, kurang si mama. Oh iya, kita punya nama masing-masing. Jadi kalau si Rizka ini dibilangnya tante.
Kalau aku, padahal aku masih muda ya. Kita tuh sebenarnya nggak rela gitu dipanggil tante. Tapi karena yang lain nih nggak rela, aku paling muda. Astagfirullah lagi. Itu kan. Jadinya tante aku girang. Panggilannya tante di tua-tuain gitu. Pembela. Kalau aku Miss, mungkin karena di sekolah manggilnya juga Miss, jadi sampai sekarang Miss. Kalau ini Mamang, kenapa ya Mamang ya? Kenapa dia manggil Mamang ya? Awalnya Mamang Pantura sebenarnya kan? Pantura sebenarnya kan? Pantura sebenarnya kan? Bodoh amat ah. Gak tau sih. Mamang Pantura. Ampe muncrat. Mamang Pantura itu karena dia kan doyan nyanyi tuh dulu tuh. Lagunya tuh lagu-lagu dangdut gitu. Jadi hobah kan gitu. Jadi kita namanya hobah. Namanya dihobahkan tuh. Mamang Pantura gitu. Itu satu lagi yang itu Teh Fatima dipanggil Mama. Curhat dong, Ma. Ya dong, Ce. Nama saya Haji Ayib Ma dan... Hei, dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Semua umat Islam pengen haji. Tidak ada dalam Islam pulang haji dipanggil Bu Haji sombong. Apa kalau kita pulang sholat dipanggil Ibu sholat? Apa check kalau kita habis zakat dipanggil Ibu zakat? Check. Karena kita kan karena kan kita airannya tuh pada belok-belok ya. Kayak cuma aliran si Mama. Cuman si Mama doang yang jalannya tuh lurus. Jadi kan kita namain Mama karena kan kalau seorang ibu tuh pasti membawa jalan kebenaran kan. Jadi sebenarnya enggak jelas juga sih kita ngapain kayak gitu. Lagi jadi detektif. Iya, tanpa disengaja kita menciduk bau-bau perselingkuhan. Bau perselingkuhan. Astagfirullahaladzim. Dan kita udah dapetin bukti, guys. New secret. Buktinya udah banyak, ini mah asli, nggak gagal. Pokoknya kalau ada yang mau pakai jasa kita, kita siap. Hubungin nomor di bawah ini. Kita tugasnya menghidup orang-orang yang kayak begini. Menegangkan banget, guys. Tuh nggak sih, hasil kita dilaporin, hasil pengamatan kita. Yang rekam. Udah kayak sinetron Indosiar, guys. Dengerin, guys. Lagi makan, guys. Live musik.
Sudah tiada.